Thank you.
Halo. Selamat siang, dengan saudari Mona. Ya, benar. Saya detektif Carlo. Bisa Anda pergi ke kantor polisi sekarang? Ceritakan saat terakhir kali Anda bersama dengan Marcel. Terakhir kali kami bertemu Marcel, itu kemarin siang. Ketika kami bersama-sama makan di restoran. Kita ada di restoran itu dari jam 1 gitu. Lalu, setelah jam 3, dia pergi duluan dari kamu. Katanya sih ada tugas kimia di sekolah. Terus, lalu satu persatu pulang semua. Apa ada yang aneh dari Marcel sebelum dia pamit? Tidak, Pak. Baik, itu saja yang perlu kami ketahui. Terima kasih atas waktu Anda. Saya akan kabari apabila ada informasi baru. Silakan. Seger banget. Kemarin mau berenang. Eh, malam nih lu kapan baliknya? Ya udah, gue terakhir itu gue putaran lagi kan. Yuk. Kendal. Iya. Duduk aja dulu. Iya. Lu mau minum apa? Ada teh, kopi, mungkin. Air aja udah. Oh, ya udah. Masih gak percaya gue ada aja yang mau bunuh Marcel ya. Kalau gue tahu orangnya, gue apain tuh orang bener dah. Iya sih, udah seminggu ini gue bener-bener mikirin Marcel. Gue masih gak nyangka Marcel udah gak ada. Eh, si Ratna udah jemput nih, gue balik ya. Padahal lu baru sampai sini, yaudah ya. Balik ya, dadah. Makasih loh. Iya. Balik ya. Dadah. Hati-hati ya. Iya. Setan, mau bunuh gue lo. Selamat pagi Mona, ada kabar buruk. Olive ditemukan tewas di apartemennya tadi pagi. Percaya deh, Molly pernah ada. Udah lah, jangan nanya, Molly. Kamu gak bakal dibalik aku juga, kan?
Anda ada disebut dengan kami sekarang. Jadi, ini tinggal kita berdua nih, Mon. Ya gitulah, ya. Ya, by the way lo mau minum apa? Gue cuma ada air. Ya udah, air aja sih, gue apa. Oke, gue ambil dulu ya. Alia nih minum dulu. Oke. Thank you, Mon. Iya. Mona!